Benar. Ya. So guys, kalau sampai 2000 subscribers, guys, dia langsung sunatan, guys. Benar ya? Walking. Ini dia nih. Siap ya? Oke, daftar kita booking, Rel. Ya, oke. Kita daftarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tulis di sini namanya Farel. Yang mau disunat udah buru-buru jalan, guys. Kakak. Gimana perasaan Anda? Enggak lah. Demi kesehatan kita, oke kak? Pipi, bismillah ya Pi. Nanti juru kameranya nih. Indah, fokus sama kamera nanti ya, oke? Iya, kameramen. Kalau enggak jadi kameramen, jadinya apa? Batman. Kakak udah dakdikduk guys, kakak udah dakdikduk. Oke, kita lihat lagi nanti selanjutnya di sana ya guys. Dadah. Kakak yang mau disunat, Mimi yang dakdikduk. Rel, kamu yang mau disunat, Mimi yang deg-degan, Rel. Lagi nyampe kak, mau nyampe. Pengantri nih ya. Ini gak kan nomor satu pertama nih kita pas kita. Waduh. Ini kacau gimana ya?
Oke guys, kita udah sampai di lokasi tempat sunat. Cuman ada info terbaru, katanya ada yang kena COVID guys. Jadi kakak jadi seneng dong, kakak jadi sunat. Mumpung liburan guys. Kakak jadi seneng gak jadi sunat ya. Gimana Pipi? Dokternya lagi jalan. Oh belum sampai? Belum. Wow. Lama 15 menit. Oh cepat ya. 3, 4. Dokternya belum datang. Lagi di jalan dia. Di Bekasi katanya rumahnya ya. Iya, gimana Kak? Tunggu bentar. Karena kita udah masak-masak nih. Kita udah masak-masak, udah masukin besek. Guys, sunatannya di pending guys. Kalau iyanya masih seneng loh guys. Iya, yeah, seneng. Gagal sunat katanya. Gimana ya perasaan iya? Jangan dipegang, tajam. Gimana perasaan iya? Duk. Takut, wajar, namanya manusia pasti ada rasa takut. Oke, kita tunggu info berikutnya. Oke, kalau dokternya datang dia mau nanganin bisa berlangsung, tapi jika tidak ya mungkin diundur waktunya ya. Mudah-mudahan semuanya clear baik ya guys, tidak ada yang sakit. Oke, ciao. Guys, kita nunggu dokternya dulu guys. Dokternya masih OTW. Aduh, jadi jam 6 sampai sekarang nih jam hampir setengah 9 guys. Yang mau disunat senang kalah. Guys, jadi ceritanya gini guys. Sebenarnya sih tadi ada sedikit kabar yang menakutkan. Jadi kata warga setempat sini, di rumah sunat itu ada yang terpapar COVID, tapi itu kejadiannya 2 minggu yang lalu. Itu sudah dikarantina, sudah disterilkan. Nah cuman imbasnya sekarang warga jadi parno guys, jadi takut. Ya wajar sih ya. Jadi ketika ada kita yang mau sunat, nah mereka khawatir, ngasih tahu itu kemarin dia kena COVID. Dan itu dulu. Nah akhirnya kasihan guys, banyak yang bubar itu. Kasihannya gini, ya mengurangi mata pencarian orang lain juga satu. Ya saya pribadi juga sih kita khawatir ya guys. Cuman kan di situ udah disikapi, udah di steril. Sensor ya guys. Sensor. Gak lupa kecilan. Oke guys, itu rumah itu udah disterilkan, sudah aman lah guys, sudah bersih dari virus-virus itu. Dari KRT-an juga udah disterilkan. Nanti kan udah 2 minggu lebih ya, kurang lebih lah, udah buka lagi. Dan itu pun gak terlalu banyak sih, kita satu orang gitu dikoordinir. Cuman ini masalahnya sampai untuk hari ini dokternya belum datang ini. Kenapa ya? Jadi ini dokternya nih. Itu mobil dokternya. Masa mobilnya kecil? Kali aja, hemat, cukup biayanya begini. Namanya juga rumah sunatnya murah. Dokter kan biasanya mobilnya gede, ambulan. Wih. Iya, ini kayaknya tuh. Hah? Ini dokter. Ini? Bukan. 2000 years later. Oke guys, alhamdulillah dokternya sudah datang guys. Nanti kita siap untuk melaksanakan
Hitan Farel. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar. Amin. Dicabut rasa sakitnya supaya lebih mudah prosesnya dan steril, bersih dan juga sehat. Oke guys, kita semua berdoa supaya prosesnya berjalan lancar semuanya dan kita sehat, semuanya selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita berangkat. Let's go. Let's go. Yay, come on. Ya. Ayo kita sunat. Gimana kakak, sakit nggak? Enggak kan ya? Enggak sakit kan? Enak. Udah kok enggak sakit. Enggak sakit saya udah. Dikasih batuk kan? Heeh. Batuknya batuk. Iya. Oh, iya, jadi enggak kena. Mau tidur juga enggak ini. Iya. Karena teman top. Oh, enggak ada. Jadi laki-laki tulen ini. Wah, selamat Anda berhasil. Selamat beribadah Mas Bro. Kasih ya Dok. Permisi, assalamualaikum. Sore, iya sudah sunat. Sore, iya sudah sunat. Iya sudah sunat. Iya sudah. Ketika mau disunat, ceritain dong. Deg-degan. Rasanya seperti apa sih? Kayak digigit ikan aligator. Terus disuntiknya berapa kali? Tiga atau dua? Lupa ya? Terus rasanya yang paling sakit pas diapain? Laser. Pas di laser ya? Sakitnya kayak apa? Panas. Panas ya? Oh gitu. Terus pas udah di laser, dijahit ya? Berasa nggak? Berasa. Berasa juga? Disuntik sih, yang pas dijahitnya. Nah terus yang paling perih terakhir ya? Dikasih betadin ya? Iya. Kayak rasa apa itu? Sakit banget. Perih ya? Tapi sekarang merasa sakit nggak? Udah enggak? Berarti obat biusnya baru berfungsi sekarang. Ya udah, alhamdulillah ya ye. Pipi ucapin selamat, mudah-mudahan jadi anak yang sehat, bermanfaat dan taat kepada hukum, ilmu dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin ada yang mau ngasih sambutan Acin, ucapan selamat kepada kakak. Selamat kakak. Selamat kakak gitu. Selamat Kakak, selamat. 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 Kakak, selamat.
jadi anak sekolah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mau ngasih iya, semoga Kak Farid cepat sehat ya, rasa sakitnya hilang. Jadi anak soleh ya. Mudah-mudahan gedenya sukses jadi anak yang berguna dan membanggakan orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu, ngucapin apa Ibu? Selamat ya Farid, cucu Mbah yang Mbah sayang. Mudah-mudahan Farid jadi orang yang berguna bagi bangsa dan semuanya keluarga. Amin. Bisa menjunjung tinggi keluarga. Mbah selalu berdoa Farid jadi orang yang benar-benar pinter, sukses selamanya ya, murah rezekimu ya nak ya. Mbah nggak bisa ngasih apa-apa, cuma doa buat kamu. Makasih ya cucuku. Benar. Kakak ye cium Mbak. Cium Mbak, cium. Cium Mbak. Terima kasih Mbak. Kasih doanya ya Mbak. Lu jadi terharu, jadi yang penting. Jadi kayak lebaran deh. Kayak gede kamu ya. Gak boleh banget ya. Mimi juga dicium. Maaf ya Pak ya, jadi anak yang pinter, soleh ya. Selamat, semoga Farel sama Acin jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dadah. Belum, oh, belum ya? Oh, belum selesai. Oh, belum selesai. Belum juga ini. Terus apa? Oh, itu nanti. Untuk selanjutnya. Dadah. Bye, dadah ya. Makasih semuanya. Kuenya kayak gimana ya guys? Nah ini kue yang keberapa Dede Iye? Yang kedua. Langsung kita buka kuenya. Atas semua yang sudah mensupport channel Cari Family ini. Terima kasih banyak. Terbaik. Tepuk tangan dong. Jadi jangan sampai lupa untuk tetap subscribe, like, and comment untuk Cari Family. Dan juga jangan lupa juga
nanti di subscribers yang ketiga kita akan ada kejutan untuk semua yang ada di sana. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Oke, thank you banget untuk semuanya. Nanti untuk foto kuenya kita ada di sesi selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk tetap di channel Richard's Family. Don't forget, don't miss it, and don't forget to subscribe, like, and share to your family and others. Bye. Astek guys, keren banget guys. Lihat tuh, sepatunya enteng banget ini. Sepatu Astek nih punya Susanti. Mbak Susi Susanti ya. Keren keren keren. Enteng banget guys. Keren. Coba dipakai, apakah muat? Buat kelas besok deh guys. Itu kayaknya buat SMP dah. Wow, kegede ya. Keren, coba berdiri. Keren. Kayaknya itu loh, kayak pebasket yang di luar negeri. Michael Jordan? Atau Michael Jackson? Oke. Bagaimana perasaan Anda mendapatkan sepatu baru? Salah ya, yang diwawancara. Oh ini. Bagaimana rasanya mendapat sepatu baru? Coba jalan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Yuk, yang mau beli sepatu silakan dibeli sepatunya mereknya Aztec. Di Sport Station. Ya siapa tahu ter pihak Aztec calling. Iya, ngasih sepatu sampel. Cuman sayangnya sampelnya kiri semua. Oh my god. Lah. Ini kado buat anaknya apa buat emaknya? Buat emaknya. Kok malah buat emaknya muat nih sepatu. Aduh. Kok bisa begini, Kak? Ya udah entar om beliin lagi deh. Acin juga muat. Oh, yang mana? Tahu. Tahu aja tuh yang mahal. Jadi buang mobil yang mahal, buang mobil yang harganya murah. Namanya Manga Tudor. Oke, thank you. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ustaz Hasan Usman yang telah memberikan doa kepada cucunya Pak Sutrisno yaitu Pak Rel, yang mudah-mudahan cucunya kelak menjadi anak yang soleh. Dirabis. Apa pingsan kaget apa kena penduduran? Bapak semuanya ini udah dekat. Ya. Biar selamat dan biar cepat sembuh ya. Selamat ya Karya ya.
Ini sendoknya nih, nggak kelihatan ya nih. Tuh, aduh, nikmat. Sate sate. Ini dia. Piringnya kurang. Cukup, itu udah dihitung 40. Ini di sini sih, Mbak. Kita ya. Kalau Mas Budi pakai apa, Pak? Gunting rumput. Dokter siapa dulu ya, Supya? Rengkang ya? Batang lima. Bro. Sama pengen aja sih. Ini mainan bohongan ini.
bisa dicopot. Bruh. Oke, semuanya kena nih. Semuanya kelihatan. Oke. Siap ya? Sebentar. 1 2 3 Ini bawa motor dia.